Companhia Consórcio Internacional Indonésia se investe em setor indústria e agricultura iha Timor-Leste. Presidente Geral Cooperativa Comércio Mercado, Rússia Companhia Consórcio Internacional e o Dianto Trihatten, será a o presidente da República José Ramos Horta, qual é a investimento de bem-vindo se cria e a área indústria e agricultura. Kami dari uh, Paragon Pasifika, kemudian uh, Sinolip dan Sesem Lab dan juga Sorga Sorgum Sejahtera uh, kami berniat untuk melakukan uh, bisnis dan investasi di bidang perkebunan. Hal komod ada beberapa komoditi yang kita sedang siapkan adalah komoditi sorghum. Pertama Kedua adalah komoditi uh, sugar cane atau tebu. Ketiga adalah komoditi cassava atau singkong. Dan komoditi yang keempat adalah komoditi industrial hams. Kami memerlukan uh, minimum 50 ribu hektar uh, tanah yang ada di Timor Leste untuk kita melakukan investasi trihatutang investe floresta Kita bekerja sama dengan CAS, China Agriculture Academy of Science untuk mendapatkan bibit yang terbaik dari keempat komoditi ini di samping itu setelah itu kami akan melakukan penanaman dengan cara yang modern dan panen pasca produksi dengan cara yang canggih dan modern juga. Dan kita tidak hanya menanam, tapi kita mempersiapkan proses produksinya. Karena dari sorghum kita bisa membuat tepung sorghum, gula sorghum, kemudian dari tebu kita bisa mendapatkan gula, dari singkong kita mendapatkan tepung singkong, dan juga tidak kalah pentingnya adalah komoditi seperti bioetanol dan biometanol. Ya. Hal berikutnya adalah Uh, kita siap untuk berinvestasi di uh, industri kehutanan. Presiden Republika agradece pa prontideunku kompania internasional nebih hak karek investe in setor industri agrikultura dian. Jong de Costa, domingo de Deusba RT